Karena belum tahu arah, jadi aku putuskan untuk naik taksi. Kita coba tanya-tanya dulu ya. Tosa. Mari. Panggil ya. Bus. Ipai U. Ipirin. Woi, kau tahu no. Buat apa dia cang Ipai U? Ya, itu aku kan, aku kan. Aku kan enak. Eh. Ternyata mahal 300 NT, aku nggak jadi naik taksi. Aku nyoba tanya-tanya lagi, katanya dekat, murah cuma 150 NT. Tapi tadi bilangnya 300 NT, nggak jadilah. MRT 的话25块，对 ，taxi 的话，这边进去可以看那个指示，那个对对对，谢谢，不会。
daripada aku bingung naik kereta kan aku belum pernah. Akhirnya aku jalan-jalan lagi, aku mencari siapa tahu ketemu orang Indo, terus aku nanti mau tanya-tanya gitu. Lihat di depan itu ada orang yang berhijab, jadi aku pikir itu pasti orang Indo. Akhirnya aku mendekat, tanya-tanya. Cek, mau tanya. Kalau ke gedung 101 naik taksi apa? Jain, jalur. Oh, naik taksi. Berapa? Aku kemarin 150. Oh, tadi 300. Tadi ngomongnya 300. Jangan. Makanya ada ibunya. Ini ke sini. Siapa yang ngomong? Hah? Ya Evelyn ini loh. Iya ke sini. Tadi itu 300 supirnya. Ya kan ada itu nih. Karena itu nih. Kesan nih, melakunya dong. Ada itu nih kan. Naik JI naik apa? Naik apa? Kereta. Kereta ke sini? Bawah tanah. Oh. Aku belum pernah sih. Naik JI aja keluar langsung jadi ini. Lebih tepat naik taksi lagi mana? Lebih lama naik JI itu JI aja langsung keluar. Jain langsung di bawah link-nya. Keretanya kereta apa? Jalur merah loh. Jalur coklat. Ke sini ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Arah. Ini kan mau ke bawah sana atau mbaknya ada McDonald's atau ada eskalator? Iya. Ke bawah sini enggak apa-apa. Ke sini bawah tanah. Ini loh. Iya, turun sponsor. Sendiri. Iya, tadi ikut pengajian. Oh, ya. Aku dulu 150 naik taksi loh, Beb. Stop. Tadi itu suruh 300, kalau 150 sih enggak apa-apa. Ora lah, mbak kan enggak ngerti. Naik taksi kan ibarat langsung makan langsung nyer-nyer nek enggak dunia. Jadi mbak ora ngerti mungkin supirnya jahat. Iya, enggak masih deh, kan mau apa? Nyuruh mak anu ke sini berapa cecili tosa sampai ngomong kereta mati sebelah taksi kan akeh banget sih. Lah kuwi aku di sini kono nyebrange. Kereta mati kan akeh taksi bawa. Naik kereta iya itu kan ada map iya makasih mau naik kereta apa taksi ini tuh di sini juga bisa. Tapi tadi 300. Enggak, naik kan ada itunya. 300 mah kalau aku pulang dari Taipei ke tempatku bensan 300, Mbak. Ini kan tadi aku apa ngeser yang ini loh. Kan ada tulisan 300 gitu ya. Ini kan 150. Oh, nanti tak coba taksi lah sini juga belok. Karena taksi kan banyak deh kereta mati. Oh. Ya, makasih ya. Iya, makasih. Makasih. Hati-hati. Aku nanti sore juga mau ke sana. Aku jauh, Yuan Lin. Mana? Oh, alah. 3 jam naik bis. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ketemu orang-orang yang baik ya. Semoga kalian berlimpah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Ternyata di sekitar stasiun ini banyak orang Indo yang jualan ya. Tadi aku pikir itu ada orang mau tanya, ternyata dia lagi nawarin nasi padang. Sayangnya maaf ya aku terburu-buru, mungkin lain kali aja boleh dicoba. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan, aku memutuskan untuk naik taksi. Soalnya kalau naik kereta itu aku belum tahu arahnya gitu, takutnya nyasar. Kalau naik taksi kan aku pikir nanti langsung sampai ke tujuan ya, ke gedung 101 Iling. Di sini banyak sekali orang Indo ya. Mungkin karena ini hari Minggu, hari libur.
jadi banyak orang yang libur, atau mungkin ini memang tempat berkumpulnya PMI Taiwan ya. Aku kan belum tahu, aku baru pertama kali kesini. Aku tetap mau melanjutkan tujuan utamaku ke gedung 101. Ternyata banyak yang jualan di sini. Ya Allah, kapan-kapan aku kesini lagi. Ada cilok, ada gorengan. Banyak makanan Indo di sini. Banyak orang jualan, orang-orang Indo di sini. Bakso, cilok atau apa gitu ya. Ya, semoga aku bisa kesini lagi, bisa menikmati kuliner Indonesia. Aduh, sayangnya aku waktunya itu cuma satu hari di sini, jadi aku harus ke tujuan utamaku. Tuh, ada yang jualan cilok, patakor atau siomay itu. Jadi ngiler. Nyebrang dulu mencari taksi, mau tanya-tanya gitu kalau sekitar 200-an aku mau naik taksi gitu. Tadi kan di seberang sana itu mintanya 300, katanya kan deket, masa 300. Akhirnya aku mencari taksi lagi. Itu di depan sana kan banyak taksi gitu ya. Semoga ada orang baik yang mau menolongku. Amin ya rabbal alamin. Celi tosa ipa iling iling i on nong wang de ha iling i de tosa ha tosa i tosa qiao biao ha qian qian tosa tao de 200 kuai 150 200 wa Alhamdulillah, katanya 200. Oke, kita cus naik taksi ke gedung 101 Ilingi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pak supirnya baik banget gitu. Melihat keindahan kota Taipei, Taiwan dari dalam taksi. Indah banget, bersih, rapi gitu. Kayak apa ya, megah gitu loh.
Cepote Yuanlin. Wobu ceto Taipei, wobu ceto Taipei. Pia liang ah. Itu gedungnya udah deket.
yang pas. Sia sia. Alhamdulillah akhirnya sampai di tujuan, tapi harus nyebrang lagi ke seberang ya, nanti mencari jembatan penyeberangan dulu. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Indahnya Taiwan. Ikuti kisahku selanjutnya ya. Bagus banget ya.